Mereka suka makan apa? Dia suka makan lele. Lele, waduh. Beli lele dapat buat sebulan itu 7 juta. Ayo. Lagi ngapain sih kalau boleh tahu? Mau bangun rumah? Enggak, Kak. Mau renovasi? Enggak, ini loh mau pilih-pilih sofa buat ruang tamu tengah. Kan sudah agak lama loh, Kak. Pengen ganti yang baru. Iya. Ini bagus loh, ya kan? Ya masih dipilih-pilih, Kak. Oh, ini anak juga, Bu. Oh, kok mirip anaknya? Iya, kembar. Oh, kembar. Iya, cowok-cewek. Enak banget ya. Enak udah langsung dapat ya. Iya, bonus ya. Oke. Ini ngomong-ngomong beli sofa udah ada uangnya belum? Ya ada sih, cuma ada. Masih melihat-lihat dulu. Kurang nggak duitnya kira-kira? Mau tambahan nggak? Mau dong. Mau tambahan nggak? Kalau mau jawabannya harus sama, mau? Mau. Oke. Kalau mau kira-kira bisa ikutan sama Super Deal, mau? Mau. Maunya kurang kenceng? Ayo kita ikutan Super Deal ya. Adi Edric berhasil menangkap sepasang suami istri yang sedang berkeliling di Royal Plaza Surabaya. Akhirnya diajakin main dan tertarik untuk mencoba bermain di Super Deal dengan Mbak siapa? Mbak Dini. Mbak Dini. Okay. Mas Bai. Mas Bai, Mbak Dini dan Mas Bai. Sudah berapa lama kalian berdua menikah? 8 tahun. Kemarin habis anniversary waktu baru anniversary yang ke-8. Wah, happy anniversary, mudah-mudahan langgeng terus. Berarti 8 tahun pernikahan harusnya chemistry-nya bagus. Oke. Okay. Mudah-mudahan kalian kompak dalam memilih inilah pilihan untuk kalian berdua. Silakan di bawah. Oke. Okay. Sudah dikaruniai berapa orang putra putri? 2 anak kembar, cowok dan cewek. 2 anak kembar, langsung cowok anak dan pertama. Cewek. Iya. Oke. Suka masak nggak? Suka dong. Suka ya, saya punya 4 bumbu masak. Yang pertama ini ada sambal tauco, ini sambal petis, ini sambal pecel, ini sambal terasi. Pilih satu, mau yang mana? Karena wong Surabaya suka pecel, jadi sambal pecel. Deal. Okay. Yang dipilih adalah sambal pecel. Kita buka yang tidak dipilih. Terasi kita buka. Yang terasi isinya adalah 3, 2, 1. Banyak yang dipilih sih. Kita pakai satu unit motor senilai 25.054.000 rupiah. Wadidaw. Padahal ada kesempatan bawa pulang motor dari Super Deal, tapi sayang dilewatkan. Ini adanya di sambal terasi. Pilihannya sisa 3. Nah, motornya yang ini tadi. Konsentrasi, sisa 3 pilihan. Jangan sia-siakan kesempatan karena nggak semua orang bisa main di panggung ini. Sambal pecel atau ganti? Mas Bayi boleh kasih usul. Mbak Dini boleh diskusi sama suami. Mas Bayi pecel. Bismillah, pecel. Iya. Deal. Oke. Okay. Kita main tauco. Tauco isinya adalah 3, 2, 1. Banyak yang dipilih sih. Kakak sudah pakai handphone senilai 4.699.000 rupiah. Wadidaw. Ada di handphone di dalam sambal tauco. Sisa 2. Iya. Petis apa pecel? Petis apa pecel? Deal. Okay. Mau sambal pecel atau uang aja 7 juta? Buat belanja. Mereka suka makan apa? Dia suka makan lele. Lele, waduh. Beli lele dapat buat sebulan itu 7 juta. Ayo. Uang.
Uang aja? Ya. Yakin? Yakin. Kalau ternyata isinya hadiah lebih gede, nggak apa-apa. Uang. Deal. 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 Selamat pagi dan Mas Bayi. Akhirnya dari Super Deal bawa 7 juta rupiah ya. Oke, selamat atas hadiahnya. Sayang sekali pilihannya dibuang begitu saja. Kita buka yang petis, kita cari tahu apa isinya. Yang petis isinya adalah 3, 2, 1. Badi ini gak dipilih kamera. Sih, gak harus mendapatkan kamera senilai 1.149.000 rupiah. Badi tau. Yang petis isinya kamera. Ya, lalu bagaimana dengan yang pecel? Yang pecel isinya adalah 3, 2, 1. Motor! Mas Bayi, kasih tolong coba! Gak kasih mendapatkan satu unit motor senilai 19.655.000 rupiah! Wadidaw! Padahal suami udah bilang pertahankan pecel, ya kan? Bener kan? Mbak Dininya yang takut buat pelanggan. Gara-gara tergoda, beli lele buat anak-anak. Gak jauh, gak jadi pecelnya. Ya, padahal sayur tuh lebih bagus.